kembali lagi di Family 100 Indonesia. Sudah ada Mbak Rini dan juga Mbak Uca yang mencoba keberuntungannya untuk membawa pulang 200 juta rupiah ya. Miss Bala-Bala, yes. Kira-kira hari ini 200 juta rupiah bisa keluar nggak? Insya Allah feeling aku sih keluar. Amin. Oke, siapa yang main pertama nih? Saya. Mbak Rini main pertama, Mbak Uca main kedua. Miss Bala-Bala nggak diajak main ya? Bawa ke belakang aja kali ya. Boleh, silahkan bawa ke belakang. Udah. Good luck Mbak Rini, let's go. Oke, baik. Sini. Mbak Rini sudah berapa lama bekerja di Dishub? Saya di Dinas Perhubungan baru 5 tahun. Baru 5 tahun ini, karena sudah siap bermain? Siap. Mau bawa pulang 200 juta? Mau dong. Kalau mau bawa pulang 200 juta harus bisa menebak 5 top survei. Jika tidak, yeah, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah. Uca lagi di belakang, dengerin musik ya sama Miss Bala-Bala. Jadi dia nggak bisa nyontek. Mbak Rini sudah siap? Siap. Kita mulai, ini dia bonus round. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silahkan bilang pas. Jika masih ada waktu, saya akan mengulang kembali. Waktu yang dimiliki hanya 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Sudah siap? Siap. Saatnya bermain. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Sawah. Sebutkan susunan upacara bendera. Pengibaran bendera. Apa yang sering diselipkan di atas daun telinga? Handspray. Buah apa yang bijinya satu? Kedondong. Siapa saja sahabat Winnie the Pooh? Pas. Benar ini. Sayang sekali, siapa saja sahabat Winnie the Pooh? Piglet, ya. Your trigger. Mama Yora ya. Kita lihat sama-sama yuk. Terakhir. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Sawah. Sawah. Ke sawah. Berbeda ke sawah dengan sawah ya. Kita lihat sama-sama sawah. Survei membuktikan? Ini kan apa yang dilakukan ya. Berikutnya sebutkan susunan upacara bendera. Pengibaran bendera. Pengibaran bendera tentunya. Survei membuktikan? 18. Berikutnya, apa yang sering diselipkan di atas daun telinga? Handspray. Masuk akal. Kita lihat sama-sama handsfree. Survei membuktikan. 7, lumayan. Buah apa yang bijinya satu? Kedondong. Kedondong. Betul sekali, banyak yang lainnya sih ya, bijinya satu, kedondong. Survei membuktikan. Lumayan, 11. Berikutnya, siapa saja sahabat Winnie the Pooh? Sayang sekali, thank you Mbak Rini, silakan kembali. Kita undang pemain berikutnya, Uca. Oke, anaknya udah gede. Ya om, anak posyandu tiap hari. Oh, abis posyandu. Umur berapa bu anaknya bu? 5 tahun. 5 tahun. Bu Uca? Iya. Boleh anaknya disuruh pulang dulu soalnya kita mau main kan. Oh iya siap. Ya. Nak, pulang dulu ya nak. Iya deh. Aku om, mana nak pulangnya? Apa? Bentar ya om, aku mau main bola lagi. Jangan main jauh-jauh. Bola, kok main bola. Oke, sini Uca. Ya, seru nih. Uca bisa main sama kita nih dari tadi tektokan. Mau dapat 200 juta kan? Mau lah. Harus bisa menebak 5 top survei. Kalau tidak, kumpulkan 200 poin untuk membawa pulang 10 juta rupiah ya. Poin yang dikumpulkan tadi 36, kurangnya adalah 164. Gimana? Iya, iya. Gampang? Gampang, siap. Yakin bisa? Bisa, insya Allah. Yakin? Yakin. Berat ya, oke. Kalau sudah siap, silakan di posisi. Baik, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, silakan bilang pas. Dan jika dengar suara ini, berarti harus cari jawaban yang lain.
Waktu yang dimiliki hanya 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan pertanyaan pertama. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Menunggangi kerbau. Sebutkan susunan upacara bendera. Undang-undang dasar. Apa yang sering diselipkan di atas daun telinga? Kilo kuping. Buah apa yang bijinya satu? Salak. Siapa saja sahabat Winnie the Pooh? Piglet. Ini saya agak bingung nih. Apa yang sering diselipkan di atas daun telinga? Cotton bud maksudnya. Korek kuping? Iya. Sebutkan susunan upacara bendera, baca undang-undang dasar. Undang-undang dasar tadi jawabannya. Kita lihat sama-sama. Dalam cerita, apa yang dilakukan anak petani saat menggembala kerbau? Naik kerbau. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Untuk 200 juta rupiah, menunggangi kerbau ini harus jadi top survei. Survei membuktikan. Berarti 200 juta rupiahnya hangus. Top surveinya adalah main suling. 200 juta rupiah hangus, kita kejar 200 poin. Untuk 10 juta rupiah baru terkumpul 56. Sebutkan susunan upacara bendera, undang-undang dasar. Kita lihat sama-sama, survei membuktikan. 13. Pembacaan undang-undang dasar, tentunya ada pembacaan teks Pancasila. Top surveinya adalah? Hormat. Setelah pengibaran bendera, hormat bendera. Ya, itu ternyata yang menjadi top survei. Berikutnya, apa yang sering diselipkan di atas daun telinga? Cotton bud. Ya tadi apa? Iya, cotton bud. Jawabannya apa tadi? Kilik kuping. Kilik kuping. Buset. Kilik kuping dicempilin di atas kuping. Biasa dimasukin. Iya, salah. Kita lihat sama-sama kilik kuping, survei membuktiin. Kalau kita ke Bali, kalau kita ke area wisata, ada bunga di sini disempilin. Oh, iya, ada pensil, ada pulpen. Top surveinya adalah? Rokok. Rokok. Biasanya disempilin di sini ya, abang-abang atau apa gitu ya. Sebat sedul ya. Oh iya benar. 69. Berikutnya buah apa yang bijinya satu? Salak. 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 Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sayang sekali. Top surveinya adalah? Mangga. Mangga. Paling pasti sering dimakan tuh mangga. Ada alpukat ya. Iya. Ada kedondong. Rambutan. Rambutan satu buahnya ini kan. Walaupun satu ini. Tapi satu renceng. Tapi kan satu buahnya terus per satu. Yang di dalam cangkangnya, bungkusnya. Sayang sekali kita kejar 200 poin untuk 10 juta rupiah, kurangnya 131. Sayang sekali, siapa saja sahabat Winnie the Pooh? Piglet. Piglet. Piglet ini padahal top survei. Wow. Survei membuktikan. 135, saya boleh bergabung semua. Misbah boleh bergabung. Sayang sekali belum bisa membawa hadiah dari kami. Berarti tim Bitsu berhak membawa pulang hadiah sebesar 3.670.000 rupiah.